Ya Allah. Baiklah sahabat The Lemon, pada kesempatan kali ini saya akan membuat es lemon tea. Ya. Baik, yang pertama harus disiapkan adalah panci. Ini untuk mendidihkan airnya. Lalu yang kedua, kita masukkan air ya dengan ukuran gelas yang akan kita pakai untuk meminum lemon tea-nya. Di sini gelas yang saya pakai. Setelah itu nyalakan apinya. Ya. Nyalakan apinya. Oke. Bahan-bahan yang diperlukan yang pertama yaitu adalah teh. Ya, tehnya boleh pakai teh apa saja, tapi di sini saya menggunakan teh tongji. Ya, lalu tidak lupa lemonnya. Lemonnya dibuka dulu, diiris kecil-kecil agar lebih mudah untuk memerasnya. Ya, lalu yang ketiga itu disiapkan gula pasir. Ya. Gula pasir, ya, pakai gula pasir biasa saja. Ya. Lalu jangan lupa garam. Ya. Garam nanti dikasih secukupnya saja. Jangan terlalu banyak. Ya. Oke. Sambil menunggu sepertinya ini sudah mulai hangat, ya. Pertama kita masukkan dulu tehnya, ya. Teh tongji ini karena saya memakai teh tongji yang bubuk, ya, jadi agar lebih cepat, ya, saya buka dulu isinya. Ya. Setelah itu saya gunting. Oke, kecilkan airnya. Saya gunting, lalu masukkan teh tongji. Ya. Lalu setelah itu masukkan 2 sendok gula. 1, 2. Ya. Setelah itu ya agak sedikit tunggu sampai apinya saya besarkan. Setelah itu kita aduk, ya, kita aduk tehnya dan juga gulanya. Usahakan tunggu dulu biar tehnya matang. Oke, setelah itu masukkan lemonnya dengan diperas. Ya. Nah, ini sebenarnya sudah mendidih, kita matikan saja apinya. Ya. Lalu masukkan lemon. Ya. Masukkan lemonnya. Lemon ini sangat baik untuk memproduksi sel darah putih sehingga mempercepat produksi imunitas, apalagi sekarang sedang merebaknya wabah virus corona, sehingga minuman lemon ya ini sangat dianjurkan ya untuk menambah daya tahan tubuh kita. Lalu yang terakhir kita masukkan garam sedikit, ya, garam sedikit, ya, cukup segini saja garamnya, kelihatan, ya, cukup segini, atau bisa dikurangin lagi, ya, nah, segini garamnya, oke, masukkan.
lalu diaduk lagi sampai rata. Setelah itu angkat dan dinginkan. Baiklah sahabat lemon, setelah lemon tea-nya dingin, kita siapkan gelas ya untuk tempat lemon tea-nya. Lalu kita masukkan es ya sampai secukupnya ya. Oke, setelah itu masukkan lemon tea yang tadi. Oke, dan terakhir berikanlah pemanis dengan lemon di atasnya. Baiklah sahabat lemon, ya lemon tea sudah siap kita minum, ya semoga bermanfaat.